Ini kan kita melihat kondisi lapangannya ya, sekarang kan makin gamblang. Di mana yang harus direlokasi, di mana mungkin yang nanti harus dibuatkan dam, sehingga di tanggul, sehingga di kanan-kiri ini tidak perlu direlokasi. Jadi tadi sudah dibicarakan Menteri PU, Pak Bupati, Pak Gubernur, saya kira beberapa tempat yang memang tidak bisa nggak bisa didirikan rumah lagi di situ ya relokasi. Tapi di sini beberapa, tadi Pak Menteri PU memberi jaminan bisa dibangun di sini, tetapi dibuat tanggul dan dam, sabuk dam di atas. Ya. Apanya? Ini nanti langsung Menteri PU biar dibuat di idenya, langsung dikerjakan. Ya. Yang kedua juga yang berkaitan dengan sekolah. Ini anak tadi kan teriak-teriak, sekarang sekolahnya di SMP mana? 2. SMP 2, minta segera sekolahnya diperbaiki dan dibersihkan. Besok langsung dikerjakan, ya anak-anak ya? Ya. Biar kembali lagi ke sini, bisa belajar. Ya, besok langsung yang sekolah dikerjakan. Nanti, urusan Menteri Pendidikan biar masuk ke sini lebih detail. Mungkin banyak buku-buku yang rusak. Di sini juga lihat tadi banyak bangku-bangku yang rusak, biar segera ditambung. Dari sisi keamanan seperti apa? Dari sisi keamanan. Keamanan apa? Keamanan ini di lokasi ini kan mungkin siapa tahu ada kejahatan atau penyakit. Enggak, saya kira TNI Polri kita menjaga semua, ya. Ada rencana anak-anak dibawa ke Jakarta, Pak? Apanya? Ada rencana anak-anak dibawa ke Jakarta? Oh, anak-anak sekolah semua bawa ke Jakarta. Gimana sih? Anak-anak mau apa ke Jakarta? Enggak mau. 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 Saya kira enggak mau. Mau. Belajar semua dulu. Ya. Ya. Siapa yang mau ke Jakarta tunjuk jari. Ya. Orang tuanya enggak boleh ikut. Oke.